Selamat datang ke channel kami BUSJ3M. Sila subscribe dan like channel kami. Sekarang saya akan masak siakap madu. Kenapa dinamakan madu? Tuan-puan dijemput untuk mengikuti video saya sampai di akhir episod. Apa yang saya ada sekarang adalah seekor ikan siakap. Ikan siakap ni saya kelah agak dalam ya. Ada tujuannya nanti akan diberitahu kemudian ya. Ikan ni saya dah lomo dengan asam limau nipis. Dan kita pergi kepada bahan-bahannya adalah cili merah 2 biji dan cili padi beberapa biji. Ni terpulang pada macam mana nak apa ni, saudara saya nak pedaskan semua. Kemudian ada 3 biji buah keras, sebatang serai, sedikit halia, bawang putih 3 ulas, kunyit dan bawang merah 3 ulas. Ada daun kesukaan saya, ketumbar, salam dan selasih. Mula-mula kita akan kisar semua bahan ni ya. Lumak ya, kita tumis sekarang. Masukkan daun kesukaan saya, salam, selasih dan ketumbar ya. Masukkan garam. Saya masukkan 3 sudut teh ya. Kita goreng sampai apa ni masak ya. Rempah ni masak. Kemudian saya ada lemon untuk perahan nanti, kicap manis, lada sular dan honey ya, madu ya. Madu ni saya dah masukkan air dalam ni tadi. Saya akan masukkan ikan ya. Kita tunggu ikan masuk ya. Ikan yang dah masak tadi kita akan keluarkan, kita letak di dalam pemanggal ya untuk dipanggang. Sementara kuah dia ni kita akan keringkan sikit lagi. Masukkan lada sular. Masukkan kicap manis. Dan masukkan madu.
Kalau nak akan pedas lagi, boleh tambah cili lagi dalam ni. Ini sos dia ya, yang kita masukkan kicap manis dengan honey tadi ya. Dan kita akan letakkan ke atas ikan ni yang dah masak nanti. Itu yang sebab itu saya namakan ikan madu ya. Sebab kita masukkan apa ni, letakkan sos ni atas ikan ni nanti. Dan kita bakar ikan ni. Nampak sedikit garing lah sebab ikan ni memang dah masak, cuma nak nampakkan garing dia tu. Sekarang saya letakkan sos dia ya atas ni, yang bahagian yang dah masak ni ya. Dan kita akan letak bahagian sebelah lagi bila sebelahnya tu dah masak nanti. Kita pandang sendok ikan ni kalau kering sikit. Inilah siakap madu yang dah siap disediakan bersama dengan sosnya. Selamat mencuba. Sehingga berjumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.